Pilih mau yang mana? Ini. Yang itu? Oke. Hai semuanya. Nah, kali ini berdasarkan tadi di video sebelumnya, kalau anak saya Audrey yang akan pilih semua makeup yang akan gue pakai hari ini. Dan langsung aja kita mulai dari alis dulu. Dia tadi milih eyebrow pomade dari Milani yang dark brown. Langsung aja kita kerjain. Untung dia bersahabat banget ya. Mau lagi disuruh-suruh. Moodnya lagi bagus. Ini gue lagi cari suasana baru. Sengaja. Depan yang gak ada kaca gitu. Jadi cuman berdasarkan penglihatan pakai HP saja. By the way, soalnya ini emang gue kalau nge-record pakai HP terus. Buat botak. Emang kalau pakai eyebrow pomade ini harus sabar-sabar gitu sih, karena kan lebih baik enakan yang bisa di buildable gitu, bisa di build up ketimbang yang langsung ngejreng gitu kan. Jadinya nanti kalau misalkan mau dihapus pun jadi agak-agak susah gitu. Pilih yang mana di antara itu? Itu. Ambil. Kita kerjain untuk yang mata. Ini gue lagi pake concealer dari Maybelline yang Instant Age Rewind Eraser Dark Circles. Oke. Oke. Gak bisa, sayang. Dia pilih eyeshadow-nya yang Absolute New York. Oke, sekarang kita langsung pakai aja sesuai kemauan Audrey. Kita pakai yang ini dulu, yang Canvas. Iya, nanti pakai. Kamu dandanin itunya juga dong, bonekanya. Bonekanya ambil. Pakai bonekanya dong, masa bonekanya nggak dipakai? Terus kita pakai yang warna ini, nude. Ayo mami. Iya, ayo mami. Cepetan ambil dulu. Taruh di seluruh kelopak aja. Ambil dong incesnya. Incesnya. Kita tambahin yang ini namanya Gilded. Pakai tangan, gak boleh tangan di kelopak sini ya. Maybe smarter sekarang tahu nggak sih dong. Iya, maybe kerennya.
Sunyi. Kalau setiap aku lagi dandan dia pasti gangguin aku. Pakai yang toes ini. Di, sini di. Bos di, mau pakai di. Dicampur sama si yang ini, cedar. Bagian kerisnya lagi sebelah sini kita tambahin pakai yang agak ini. Sebenarnya ini shimmer sih, cuman ya udahlah ya. Yang sama sekarang mau pakai eyeshadow. No, bukan eyeshadow. Eyeliner, tapi pakai eyeshadow ini. Yang warnanya agak gelap gitu. Pakai yang cedar campur slate. Kalau ada crayon eyeshadow boleh juga dipakai. Pakai dulu ke eyeliner biasa, lalu baru ditimpa pakai si eyeshadow untuk di blendingnya gitu. Jadinya lebih bagus dan tahan lama. Kita tambahin eyeliner di bawahnya. Setengah aja. Kita pakein yang kayak shimmery-shimmery gini untuk di bawahnya. Lebih lebar matanya ya, lebih terbuka. Ini bisa tips untuk kalian juga kalau misalkan ingin matanya jadi lebih besar, nggak terlalu kecil, pakailah eyeliner di bawah tuh yang warnanya terang-terang, putih, bisa apapun yang terang lah. Nang pilih yang mana? Ini. Ambil. Tadi dia pilih maskaranya dari City Color.
fierce lashes. Sekarang kita pakai aja. Kali ini gue gak mau pakai bulu mata palsu, jadi pakai bulu mata asli aja. Kalau males curly bulu mata, menjepit gitu, bisa sih, nggak usah menjepit atau lentik. Tapi caranya adalah pas kalian kesini, kedipkan mata. Pas sudah di tengah-tengah, kedipkan mata. Tapi pas di ujung sini jangan dikedipin ya. Pas di sini aja, tengah-tengah kedipin. Jadi otomatis akan naik. Pilih yang mana? Pilih yang ini. Mana? Oke. Kita lanjut ke complexion-nya. Tadi saya pilih ini, L'Oreal Infallible Pro Glow Foundation. Sekarang lanjut lagi kita pakai. Oopsie. Ini tuh teksturnya cair banget. Jadi di kartu kalau buka-bukanya. Tadi udah gue kasih moisturizer ya mukanya. Gak usah pake primer. Pake juga ori, cuman kalau udah dirasa cukup pake moisturizer ya it's okay. Kedipitan kayaknya makinnya. Tapi emang mau tebal-tebal juga sih. I think it's enough sih. Wine lagi. Dark circle yang kita hilangkan. Akhir-akhir ini emang lagi susah tidur, jadinya mata panda. Pilih yang mana? Ini. Oke, ambil. Set concealernya tadi pakai bedak yang dipilih dia. Ini City Color yang banana powder matte finish. Ini warnanya kuning, jadi memberikan efek brightening. Penting kalau ngeset itu harus tekan-tekan gini.
kalau pakai cash bukan di swipe. Bronzer dia nggak milih apa, aku yang milih. Pakai makeup revolution yang ini, sekalian aja untuk si hidung. Kalau kontur hidung biasanya tuh gue pilihnya tuh di sini, misalkan ini tulang hidungnya agak majuin dikit gitu. Ini kan tulangnya, jadi gue mencuin di sebelah sini. Masih pakai dari Makeup Revolution yang Blush Palette Blush Goddess. Kita sekarang pakai yang ini, tiga deh.
mata biar agak lebih cerah. Tambahin ini boleh. Balik ke palet ini Absolute New York. Sekarang kita pakai bawahnya sama pakai si cheddar campur toast. Masih yang pakai ini sedar campur sama toast sama kayak tadi di atas. Oke, sekarang pilih mau yang mana. Itu ambil. Oke, lanjut ke lipstick. Tadi dia pilih ini Pixie Lip Cream yang Glam Coral. Semoga hasilnya bagus. Pakai Moira Dot Makeup Fixer setting spray merah. Terima kasih ya udah bantuin Mami pilih makeup. Oke. Okay. Bye-bye. Mwah. Ini dia nih hasil makeup anak gue yang pilih alat-alat makeupnya. Gimana menurut kalian? Bagus atau enggak? Silahkan komen di bawah. Nah, kalau kalian ada ide ingin makeup apa yang ingin dicoba atau ada challenge apa yang ingin gue lakuin, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ke channel YouTube gue. Terima kasih sudah nonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.